halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey saya masak teman-teman ayo kita masak dulu mau oh, goreng ikan ini ikannya cuma digoreng sama tepung saja ya teman-teman tepungnya tepung tapioka yang grindil grindil di sini ikannya itu sudah tak marinasi sama garam juga merica bubuk kalau ada penyedap bisa ditambah penyedap di sini ada tepung kering, tak guling-gulingkan ke tepung keringnya terlebih dahulu biar nanti tidak kelamaan saat mau goreng diguling guling sampai merata tepungnya itu tepung tapioka yang grindil itu loh teman-teman kenapa tak kasih tepung gorengnya biar dia itu enggak keras soalnya ikan ini kalau digoreng hanya ikan saja itu agak keras boleh juga digoreng nggak usah pakai tepung itu tiga tambahin kecap itu sudah enak tapi ini nyoba tak goreng tepung biar lebih empuk lebih enggak kalau misalnya enggak habis itu enggak keras diguling-gulingkan sampai semuanya selesai ya teman-teman satu persatu Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal gorengnya saja ya, teman-teman. Sebelum lanjut goreng, jangan lupa like, comment, dan di-subscribe channelku. Terima kasih. Nah, sekarang mulai goreng. Dipanaskan dulu minyaknya sampai agak panasnya ya. Panas gitu. Tapi dengan api sedang ya, teman-teman. Jangan dengan api besar. Takutnya gosong, dengan api sedang saja kita masukkan semuanya. Mungkin ini banyak minyaknya agak kurang, nanti mau tak tambahin minyak saja. kalau mau melihat cara masakku yang lain ya teman-teman bisa cek di Makmi Gembrot gitu. Channel itu channelku Makmi Gembrot bisa dicek di sana banyak masakan masakan ya masakan untuk sehari-hari kalau masakan untuk yang lebih mewah itu enggak biasanya majikan yang masak nah sekarang kita bolak balik kita balik ya bukan bolak balik <laughs> kalau dibolak balik nanti ajur kita balik saja sampai semua selesai dan kita tunggu sampai agak kekuningan gitu warnanya itu biar lebih cantik kalau minyaknya banyak ya cantik gorengnya kalau minyaknya sedikit kadang gosong-gosong nah sekarang udah mateng teman-teman tinggal kita angkat saja dan udah siap dihidangkan nanti mau setelah digoreng tuh ditambahin merica bubuk ya merica sama garam itu Nah udah mateng langsung saja kita angkat kalau mau ditiriskan juga boleh atau di bawah itu di piring itu dikasih tisu dapur itu boleh tapi ini enggak usah ya begini saja wis yang penting cepat bisa ditiriskan di serok ya biar minyaknya itu enggak ikut ke piring kita angkat semuanya dan siap dihidangkan nah seperti ini hasilnya teman-teman masakanku hari ini semoga bermanfaat dan selamat masak ya buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh